guys, berjumpa lagi bersama saya Richard Jurnalis Channel. Saya sedang berada di salah satu tempat wisata baru di Kabupaten Jayapura, tepatnya di Kampung Sungai Kisi, Distrik Yapari, Kabupaten Jayapura. Nah, untuk melihat keindahan daripada pantai Pasir Putih yang dimiliki di Kampung Sungai Kisi ini, mari guys, ikut bersama saya. Guys, the side gaming old Endokisi Porteng. Go! Tanah Merah. Ini perahu menjadi salah satu transportasi masyarakat di Kampung. Pantai Sinokisi itulah nama tempat yang menjadi tujuan wisata baru di Kabupaten Jayapura, Distrik Yapari, yang memiliki bentangan pasir putih sepanjang 500 meter. Pantai Sinokisi berada di sela-sela perbukitan yang menjulang tinggi serta bertanjung-tanjung karang. Untuk sampai di Pantai Sinokisi sangatlah mudah, dapat dilalui dengan menumpang kendaraan laut jenis motor Johnson dari Distrik Yapari menuju Distrik Yapari, Kabupaten Jayapura. Liputan jalan-jalan biasa mencoba untuk mengunjungi pantai berpasir putih itu Sabtu 26 September 2020 dengan menumpang motor Johnson dalam waktu tempuh perjalanan normal selama 30 menit jika lautnya teduh, dan ketika lautnya bergelombang waktu tempuh bisa mencapai 2 jam dengan biaya transportasi Rp20.000 hingga Rp50.000 untuk satu penumpang. Selama perjalanan menuju Pantai Sinokisi, liputan bukan jalan-jalan biasa, disuguhi pemandangan laut yang kebiru-biruan dan pulau-pulau kecil di tengah laut yang dihempas ombak kian kesana kemari, mengantarkan liputan bukan jalan-jalan biasa hingga tiba di Pantai Sinokisi. Tibanya di pantai itu tampak disuguhi juga perahu-perahu masyarakat yang dibiarkan berlabuh di atas air laut, dan pohon kelapa tampak terserapi di tepian pantai pasir putih. Tampak terlihat masyarakat yang mendiami Pantai Sinokisi. Mereka sedang beraktivitas dengan kesibukan mereka masing-masing, mulai dari memasak, pasang penerangan lampu, dekorasi gereja, membangun tenda-tenda untuk tempat makan para undangan, serta memasang spanduk ucapan kegiatan pentabisan gedung gereja baru Jemaat GKI Mahanaim Sinokisi. Kehadiran liputan bukan jalan-jalan biasa diterima baik oleh masyarakat setempat atas kunjungan ke tempat mereka, tapi juga menyangkut tugas peliputan pentabisan gedung gereja Mahanaim Sinokisi esok harinya Minggu 27 September 2020.